Halo sahabat pionir, di video ini kita akan menjelajahi jagoan pencahayaan off-road, yaitu Baha Design. Yuk, kita langsung bahas berbagai tipe lampu Baha Design, spesifikasi, beserta manfaatnya. Baha Design udah terkenal banget nih dalam dunia pencahayaan off-road. Dan hari ini kita akan membahas beberapa tipe lampu mereka yang menjadi pilihan utama para jeepers dan offroaders. Mari kita lihat apa yang mereka tawarkan. Pertama, mari kenali Squadron Pro. Lampu ini mengemas kekuatan cahaya dalam ukuran yang ramping. Dengan spesifikasi lumens yang mencolok, yaitu 4095 lumens, dan housing aluminium yang kokoh, ini bisa menerangi hingga jarak 50 sampai 100 meter. Cahaya 4000 lumens ini sangat bermanfaat untuk aktivitas di malam hari menjadi lebih aman dan nyaman. Selanjutnya, kita punya Squadron Sport. Dengan lumens sebesar 3150 dan desain yang compact, lampu ini sangat cocok sebagai tambahan pencahayaan. Walaupun lebih kecil, Squadron Sport tetap memberikan cahaya yang terang dan tajam. Cahaya 3150 lumens sangat bermanfaat, misalnya untuk melakukan pekerjaan perbaikan dengan lebih efisien dan akurat di garasi atau ruang sempit yang susah kena cahaya loh. Selanjutnya, XL Linkable 50 inci light bar adalah jawaban bagi mereka yang memerlukan pencahayaan luas. Dengan spesifikasi lumens mencapai 25.200, lampu ini sangat ideal untuk melihat jalan di medan gelap. Dengan desain aluminium mesin billet, XL Linkable 50 inci light bar ini juga memiliki tampilan yang menawan. Cahaya yang dihasilkan terang banget dan cukup untuk menerangi setengah dari lapangan sepak bola yang luas. Dengan cahaya seterang ini, para pemain dapat melihat bola, rekan satu tim, dan lawan dengan sangat jelas. Kecerahan cahaya ini setara dengan sinar matahari di siang hari yang cerah. LP4, LP6, dan LP9 adalah pilihan yang sempurna untuk menginginkan cahaya fleksibel. LP4 memiliki 8750 lumens dengan 4 LED. Sementara itu, LP6 dengan ukuran 6 inci memiliki 11.225 lumens dengan 6 LED. Dan terakhir, LP9 memiliki 11.025 lumens dengan 9 LED. Dengan spesifikasi ini, lampu-lampu ini cocok untuk berbagai keperluan. Penerangan yang kuat ini sangat bermanfaat dalam mengatasi kondisi kurangnya penerangan jalan dan memastikan kamu bisa mengidentifikasi rintangan atau bahaya dengan lebih cepat. Misalnya, kamu sedang berkendara di jalan raya di malam hari. Lampu jalan di area tersebut terbatas dan kamu ingin memastikan visibilitas yang baik untuk menghindari risiko kecelakaan atau kesalahan saat mengemudi. Nah, maka range lumen dari LP4, LP6, dan LP9 ini cocok banget dipakai. Ngomong-ngomong, semua lampu Baha Design ini universal. Selain bisa dipakai di Jeep, juga bisa dipakai di mobil lain. Mobil biasa, mobil off-road, 4x4, dan lain-lain. Terakhir, kita punya Baha Design ONX Plus Dual Control 50 inci LED Light Bar. Lampu ini adalah pilihan premium dengan kemampuan dual control untuk cahaya putih dan amber. Dengan lumens mencapai 32.250, lampu ini memastikan petualangan kamu tetap terang, baik di malam hari maupun siang hari. Cahaya 32.200 lumen ini udah setara cahaya matahari di tingkat yang paling kecil loh, sahabat pionir. Jadi teman-teman,
dengan berbagai tipe seperti Squadron Pro, Squadron Sport, XL Linkable 50 inci light bar, LP4, LP6, LP9, dan ONX Plus Dual Control 50 inci LED light bar. Baha Design menghadirkan solusi pencahayaan terbaik untuk mobil Jeep kamu. Setiap tipe lampu memiliki kelebihan dan spesifikasi yang unik. Memastikan kamu memiliki cahaya yang sesuai dengan kebutuhan petualangan off-road kamu. Pioneer Jeep adalah dealer internasional resmi dari Baha Design. Jadi kamu nggak perlu takut lagi tentang originalitas serta kualitas terbaik karena produk-produk Baha Design langsung dikirim dari Amerika. Sahabat Pionir, sebagian dari kalian belum subscribe channel ini nih. Yuk, subscribe dan setelah itu nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau kita ada update video terbaru, kamu langsung tahu. Terima kasih udah nonton video tentang Baha Design ini. Kami berharap video ini bermanfaat bagi kamu yang cari lampu keren dan fungsional untuk Jeep kesayangan kamu. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang juga suka off-road dan mobil Jeep. Sampai jumpa di video berikutnya.